rajin, amanah, disiplin, bertanggungjawab. Juta dekoder MyTV diagihkan kepada golongan B40. Negara bakal memiliki hak pemindahan kapal ke kapal terbesar di dunia. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Farhatul Ashati Osman. Rajin, amanah, disiplin dan bertanggungjawab itu empat nilai hidup yang perlu menjadi amalan penjawat awam ketika menjalankan tugas. Ujar Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, semua itu penting bagi memastikan dunia akan menghormati bangsa dan negara ini. Apabila kita bekerja, kita bekerja dengan cukup rajin, cukup ikhlas, cukup beramanah. Kalau itu adalah pegangan dan amalan kita, kita akan berjaya. Sebaliknya, apabila kita diberi tanggungjawab, kita abaikan tanggungjawab itu, tidak bekerja kuat, terlibat dengan rasuah dan sebagainya, maka negara itu tidak mungkin berjaya. Ini sedikit sangat yang diminta daripada kita. Cuma kita menjalankan tugas sepenuhnya dengan rajin, beramanah, berdisiplin dan bertanggungjawab. Perdana Menteri berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Selain itu, Tun Dr. Mahathir mengingatkan penjawat awam untuk tidak hanya berserah kepada Allah tanpa kandungan berusaha. Doa bukan semata-mata meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah menyuruh kita berusaha dan kita adalah dalam keadaan boleh berusaha. Berusaha ke arah membangunkan sebuah negara yang dihormati dunia. Kita akan merasa malu kalau negara ini dihina oleh dunia, diberi nama-nama yang tidak baik. Tetapi kita tentu berasa bangga apabila negara kita disebut oleh orang asing sebagai sebuah contoh, model sebuah negara yang baru saja bebas daripada cengkaman penjajah. Pada majlis perhimpunan ini, lagu bertajuk Malaysia Bersih buat pertama kali dinyanyikan penjawat awam. Lagu tersebut mengenai rakyat diminta terus tumpu kepada pembangunan negara dan merdeka. Bagi memperkukuh aktiviti kawalan denggi, kerajaan akan melaksanakan operasi pelepasan nyamuk berwolbachia di 10 lokaliti bermula Julai ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zawan Ismail, langkah itu diputuskan selepas kejayaan projek rintis di 5 lokaliti yang telah dijalankan sejak 2017 menerusi pelepasan hampir 4 juta spesies nyamuk berkenaan. Dan nyamuk berwolbachia ini adalah satu inovasi innovation ya, dalam menangani peningkatan kes denggi di mana bakteria wolbachia ini di dalam disuntik di dalam telur nyamuk Aedes aegypti, bukan all the other telur nyamuk but telur nyamuk Aedes aegypti ya. Nyamuk berwolbachia ini akan merencatkan pertumbuhan virus denggi di dalam nyamuk dan seterusnya menghalang penyebaran virus denggi. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyatakan demikian selepas mempenguruskan mesyuarat jawatan kuasa peringkat kebangsaan mengenai denggi di bangunan parlimen.
Tambahnya, jawatankuasa turut menyasarkan pengurangan kes sebanyak 60 hingga 70% di lokaliti pelepasan bagi mengurangkan kadar kematian akibat denggi. Mesyuarat juga bersetuju untuk mengkaji penggunaan teknologi buatan atau AI dalam meramal lokaliti wabak bagi menganalisa pemboleh ubah seperti kelajuan angin, kelembapan dan taburan hujan yang mempengaruhi pembiakan Aedes. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan, sebanyak 36,285 kes denggi direkodkan bagi Januari hingga Mac lalu, manakala 59 kes kematian dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh 3 bulan pertama tahun ini berbanding 32 kes untuk tempoh sama 2018. Susulan isu pengusiran 61 pekebun kecil di Kuala Terlah, Cameron Highlands, Adun Tanah Rata Cheong Yok Kong kesal dengan keengganan kerajaan negeri untuk mengadakan rundingan bagi membantu menyelesaikan masalah pekebun yang kini kehilangan sumber pendapatan. Jelasnya, notis pengusiran itu dikeluarkan selepas beberapa hari tamat pilihan raya kecil Cameron Highlands 26 Januari lalu. Pasal tentang politik ini, tak hairan lah orang fikir macam ni. Sebab keputusan kita tengok balik kronologi dia. Keputusan mengambil tindakan ini dibuat pada 1 Februari. Iaitu 4 hari selepas PRK Cameron Highlands. Dan kerajaan negeri sangat tegas. Tak nak dialog, tak nak bertemu, tak nak jumpa siapa-siapa pun. Oleh itu, semua orang kata macam itulah. Saya okeylah, saya tak nak jawab. Saya tak nak keluarkan fakta yang tidak berasas lah. Tapi saya tak boleh menghalang orang ramai pemikir-memikir macam tu. Menerusi satu temubual bersama RTM, pemimpin DAP itu berkata kerajaan pusat sentiasa membuka pintu rundingan bagi mencari penyelesaian dengan kerajaan negeri. Semalam, pengerusi PH Pahang, Fuziah Saleh, menyerahkan cadangan dan memorandum mengenai masalah tersebut kepada Sultan Pahang yang juga Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah untuk diteliti. Ahad lalu, 61 pekebun kecil mengadakan satu perhimpunan aman membantah pengusiran mereka dari kawasan yang didakwa hutan simpan kekal kerajaan negeri. Kemeriahan kempen pilihan raya kecil PRK Dun Rantau semakin terasa. Ya, betul. Pertandingan empat penjuru diberiakan dengan bahan kempen dan poster yang menghiasi kawasan Dun Rantau. Ya, kebanyakan penduduk yang ditemui menzahirkan rasa teruja untuk keluar mengundi pada 13 April nanti, terutama dalam kalangan mereka yang pertama kali mengundi. Semuanya dalam tinjauan wartawan Hana Adelina Satiun Ahmad. Pertama kali mengundi bukan bermakna sebelum ini belum layak mengundi. Sebaliknya, pengalaman mengundi di pusat-pusat mengundi pada hari pengundian sudah tentu berbeza dengan suasana mengundi secara pos. Itu yang cuba dibayangkan Mat Fauzi Aris pada 13 April ini. Dulu pengundi pos, sekarang ni ini merupakan kali pertama saya akan jadi pengundi biasa setelah bersara di kerajaan. Mana ada poster, ada kempen, ada itu, ada inilah. Bagi anak jati rantau, Rosiah Jaafar, kehangatan kempen PRK Rantau sememangnya berjaya menimbulkan kesedaran rakyat untuk menunaikan tanggungjawab keluar mengundi. Jadi kali ini bila dibuat semula PRK, kita memang sangat-sangat bersemangatlah. Memang kita 13 hari bulan tu memang kita tunggu betul-betul. Memang sangat-sangat bersemangat. Dan kepada pengundi-pengundi rantau, keluarlah beramai-ramai tunaikan kewajipan kita. So,
suasana nampak ceria apabila gerai makan di sekitar Pekan Rantau tidak lekang dikunjungi pengunjung yang rata-ratanya petugas media dan penyokong parti bertanding. Saya nak rakyat sini hidup aman, pendidikan dari segi agama semua kena maju di sini. Siapa yang di sini, calon yang sini, dia semua menang, kita harap dia buat semua apa yang penduduk sini nak. Kasih majukan ke sini lah. Itu jagakan semua anak-anak yang di sini jadi bagus lah. Macam itu lah. Okey lah, boleh undi lagi sekali lagi. Boleh lah. Senonok lah. Bagus lah. Kasih benda-benda yang mana yang masalah yang kasih settle lah. Macam itulah. PRK Don Rantau menyaksikan perlawanan empat penjuru iaitu antara calon PH Dr. S. Tri Ram, calon BN Datuk Sri Muhammad Hassan serta dua calon bebas Muhammad Nur Yassin dan Armala. 20,926 pengundi yang layak mengundi pada 13 April nanti di 16 pusat mengundi membabitkan 55 saluran. Bahang pilihan raya kecil N27 Rantau semakin terasa. Inilah suasana tempoh berkempen oleh calon-calon yang bertanding yang menggunakan sebaik-baiknya tempoh 2 minggu ini. Hanar Lina Sajun Ahmad, RTM. Baik, masih ramai yang tidak mengetahui mengenai bengkel Seri 9 yang terletak di Batu Lapan, Jalan Siliau, Mambau, Negeri 9. Walaupun bengkel itu sudah beroperasi hampir 40 tahun yang lalu. Ya, menurut calon Pakatan Harapan bagi PRK Dun Rantau, Dr. S. Tri Ram, bengkel yang memberi pekerjaan kepada 45 orang kurang upaya OKU itu telah menggilap bakat OKU menghasilkan sampul surat sejak beroperasi pada 1980. Dr. S. Tri Ram berkata OKU yang bekerja di bengkel ini dikategorikan sebagai cacat anggota badan, pekak, bisu dan mempunyai masalah pembelajaran. Saya nak memberitahu kepada pengurus, saya akan beri selepas PRK ini, kita akan beritahu kepada orang-orang swasta kalau dia nak mencetakkan envelope ini, boleh uruskan dengan bengkel Negeri Sembilan. Sebab saya fikir itu akan dapat pendapatan yang banyak kepada mereka. Beliau ditemui media selepas melawat bengkel ini yang terletak dalam kawasan Dun Rantau. Sementara itu, pengurus bengkel Seri 9, Harun Nasheed Muhammad Ibrahim merayu pihak yang berkenaan membantunya mengatasi masalah pagar bengkel ini yang rosak dan reput serta mengundang ancaman kepada penghuninya. Kita mengambil alih bengkel ini tahun 80. Jadi hampir 20 tahun lebih. Boleh jadi masa awal pengambilan dulu pagar ini masih baik. Jadi hari ini pagar ini dah mula tak selamatlah untuk menjadi pendinding kepada kita. Masalah bengkel itu mendapat perhatian Dr. S. Tri Ram yang terus membincangkannya dengan Esko Kerajaan Negeri Ismail Ahmad. Ismail komited untuk menyelesaikan masalah itu kerana ia melibatkan keselamatan penghuni. Sebagai kerajaan baru, kita akan semua selesaikan dan juga memberi kemudahan yang sebaik mungkin kepada semua NGO ke, badan-badan bukan kerajaan ke ataupun siapa-siapa saja yang rasanya perlukan bantuan kerajaan. Itu pandangan saya sebagai Esko. Lah. Kebetulan ini merupakan kawasan sebelah saya saja. Dr. Sri Ram turut meninjau kawasan perumahan Sendayan dan menghadiri sesi santai bersama Kongres Nasional Angkatan Muda Keadilan AMK. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menandatangani perjanjian kerjasama dengan program pembangunan PBB UNDP bagi menambah baik pengurusan operasi pilihan raya di negara ini. Perjanjian itu merupakan satu dokumen projek yang bertajuk Sokongan Reformasi Pilihan Raya Malaysia yang berkuat kuasa April 2019 hingga Disember 2020 dan ia merupakan sebuah projek di bawah naungan Country Program Action Plan 2016-2020 antara Kerajaan Malaysia dan UNDP. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan berkata, kerjasama itu selaras dengan tonggak satu kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 iaitu mereformasi tadbir urus ke arah meningkatkan ketelusan dan kecekapan perkhidmatan awam.
Ia melibatkan perkongsian kos sebanyak 6.4 juta ringgit yang sebahagian besarnya disediakan UNDP dan selebihnya oleh kerajaan. Menerusi kerjasama ini, UNDP akan memberi bantuan dan khidmat konsultansi teknikal kepada SPR khususnya dalam proses menambah baik daftar pemilih serta pembangunan kapasiti. Program kerjasama ini akan memperkukuh fungsi SPR dan memberikan faedah kepada keseluruhan pengurusan operasi pilihan raya agar lebih telus diyakini bersih dan adil. Cadangan untuk menjadikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai badan induk pensijilan barang halal di peringkat antarabangsa bakal dibincangkan dalam rangka kerja keusahawanan kebangsaan NEF. Tegas Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof, JAKIM perlu dijadikan sebagai satu organisasi penting persijilan untuk semua produk-produk halal yang dikeluarkan di peringkat antarabangsa. Kalau ini kalau kita lihat, JAKIM cuma boleh diperkenalkan kepada negeri-negeri yang kita tertumpu untuk memasukkan barangan halal ke Malaysia. Tetapi kalau kita lihat di Argentina contohnya, kalau dia boleh menjual barangan halal di negeri Islam yang lain tetapi tanpa JAKIM punya pensijilan, tetapi di Malaysia kita tidak boleh menjual barangan halal itu sebab tanpa JAKIM. Inilah antara perkara-perkara yang kita sedang berbincang untuk memastikan JAKIM ini is a very significant body. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Rizwan menjelaskan bagi tempoh 1 November sehingga 28 Februari lalu, sebanyak 3,268 permohonan diterima untuk mendapatkan pensijilan halal Malaysia. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,624 syarikat telah diberi pengesahan. Setakat 30 Mac lalu, MyTV Broadcasting Sendirian Berhad MyTV sudah mengagihkan sebanyak 2 juta dekoder kepada golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 yang berkelayakan. Jumlah itu merangkumi 1,651,333 dekoder Digital Television Terrestrial DTT dan 24,482 set dekoder Direct to Home DTH. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo, projek pendigitalan penyiaran nasional yang dilaksanakan oleh MyTV berjalan lancar dengan liputan siaran DTT sudah mencapai sehingga 98% kawasan berpenduduk. Liputan siaran TV digital boleh dinikmati oleh rakyat di seluruh negara pada hari ini sekiranya penonton memasang peralatan dekoder TV dan juga memasang aerial UHF pada set TV sedia ada atau membeli set TV yang telah dilengkapi dengan peralatan dekoder ataupun IDTV atau set dekoder DTH. Lebih kurang 900 model IDTV telah pun, Tuan Deputua. Tambahnya, MyTV juga telah menyediakan perkhidmatan liputan siaran DTH melalui siaran satelit bagi meliputi kawasan-kawasan terlindung di seluruh negara. Gobind Singh menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin, Datuk Sri Hassan Arifin ketika waktu pertanyaan Menteri pagi tadi. Dalam pada itu, siaran analog dijangka akan ditamatkan sepenuhnya pada suku ketiga tahun ini ke arah peralihan siaran digital sepenuhnya. Ya, jelas Gobind, proses migrasi analog mula dilaksanakan bulan ini. Kita dalam proses sekarang melalui apa yang disebut sebagai analog shutdown, ya, di mana kita hendak memulakan sistem digital di seluruh Malaysia, dan saya boleh menyatakan bahawa usaha untuk kita shutdown itu ataupun memulakan dengan pelancaran TV digital dimulakan pada bulan ini, dan kita harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam bulan Jun. Tapi dalam apa-apa juga keadaan, we are quite confident that there will be a full shutdown or switch off dalam penggal ataupun third quarter of this year. Tambahnya, peralihan itu akan menaik taraf kualiti perkhidmatan penyiaran negara sekaligus dapat menawarkan sistem over the top OTT, iaitu pengguna boleh menonton program kegemaran mereka pada bila-bila masa.
Ini pula berhubung kesalahan sistem keselamatan kesedaran automatik AWAS. Sekiranya orang kena saman OKS gagal hadir ke mahkamah dan tidak membayar kompaun, tindakan senarai hitam akan diambil dan dihalang daripada melakukan sebarang transaksi serta urus niaga dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sehingga kes selesai. Perkara itu dijelaskan Menteri Pengangkutan Anthony Lok di Parlimen. Katanya 55,202 kes notis saman dirujuk ke mahkamah membabitkan kesalahan awas sehingga Februari lalu. Daripada jumlah itu, 55,133 disenarai hitam kerana OKS gagal hadir ke mahkamah berhubung notis saman awas. Seraras dengan keputusan kerajaan untuk mengambil alih operasi sistem awas, beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan keberkesanan penguasaan. Perkara pertama adalah menetapkan dasar bahawa tiada sebarang pengurangan kadar kompaun akan diberikan ke atas sebarang notis saman yang dikeluarkan kepada orang yang kena saman, OKS. Seterusnya, di dalam setiap notis saman yang dikeluarkan, tarikh kehadiran ke mahkamah akan terus ditetapkan. Namun begitu, dalam setiap notis saman yang dikeluarkan, OKS juga akan diberikan tawaran kompaun sebanyak RM300 sekiranya OKS memilih untuk mengaku bersalah dan memilih untuk menerima tawaran kompaun tersebut. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman tentang kesediaan kerajaan untuk mengkaji semula denda saman awas yang sangat tinggi berbanding sebelumnya. Kedai Rakyat 1 Malaysia KR1M gagal kerana kos operasinya sangat tinggi selain pemilihan lokasi tidak berasaskan merit perniagaan. Melihat kelemahan model asal KR1M itu, Kerajaan Pakatan Harapan belajar daripada kegagalan dengan mewujudkan inisiatif kedai ekonomi pengguna IKIP yang telah dilancarkan pada November tahun lalu. Kos logistik yang sangat tinggi, ya, sebab bila pengendali tunggal dia nak hantar barangan keperluan di 177 kedai rakyat satu Malaysia itu, dia terpaksa tanggung kos logistik yang sangat tinggi. Dan kesannya adalah model itu tidak sustainable dan itu mengakibatkan kerugian. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjawab persoalan dibangkitkan Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh. Tambahnya, setakat ini sebanyak 304 IKIP diwujudkan dengan penyertaan daripada 6 buah syarikat sebagai rakan strategik perniagaan. Menjelang tahun 2020, kerajaan berhasrat mengembangkan premis IKIP sehingga 500 premis. IKIP tidak memfokuskan kepada pembangunan kedai fizikal yang khusus seperti KR1M, namun dibuka di pasar raya atau kedai yang menyertainya. Tindakan Felcra mengurangkan sementara pinjaman sara hidup kepada para peserta bermula Ogos lalu adalah disebabkan kedudukan kewangan semasa syarikat yang lemah. Jelas Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dr. Muhammad Razim Majidin, kelemahan kewangan itu juga disebabkan kejatuhan harga komoditi dan pelbagai masalah berbangkit daripada pengurusan Felcra terdahulu. Keputusan secara sementara ini hanyalah bagi pinjaman yang menggunakan sumber dalaman Felcra sahaja, manakala bayaran sara hidup yang menggunakan tabungan peserta seperti bantuan tanam semula RISDA dibayar terus kepada peserta-peserta. Menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Salat, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Felcra kini berusaha untuk mendapatkan pinjaman daripada kerajaan atau institusi kewangan bagi membiayai pinjaman sara hidup. Menerusi pelantikan Lembaga Pengarah dan Pengurusan Baharu pada Oktober 2018 lalu, Felcra kini melalui proses pembangunan semula dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pengurusan yang tidak teratur oleh kepimpinan terdahulu. Selamat menyambut hari RTM yang ke-73. Semoga RTM terus cemerlang dan menjadi sebuah stesen penyiaran yang terunggul di negara kita. Selamat menyambut hari RTM yang ke-73. Selamat menyambut ulang tahun ke-73 kepada RTM. Tahniah dan syabas kepada RTM yang akan menyambut ulang tahun ke-73. Syabas saya ucapkan kepada RTM yang menyambut tahun ke-73. Selamat hari RTM 2019. Semoga RTM terus maju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Informasi cuaca untuk malam ini kita teruskan sahaja dengan melihat corak tiupan angin untuk rantau negara.
Dan menerusi carta paparan angin ini, diperhatikan rantau negara menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Justru tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan oleh jabatan pada ketika ini untuk mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Dan menerusi cerapan imej satelit pada malam ini, diperhatikan kelompok awan aktif sedang berlaku adalah lebih tertumpu di bahagian semenanjung dan juga di bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini terutamanya di kawasan pantai barat dan juga barat negeri Sarawak ini kami jangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Dan untuk kawasan perairan pula, walaupun tiada sebarang amaran kategori yang dikeluarkan, namun aktiviti hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku di kawasan perairan negeri-negeri pantai barat ini masih lagi berbahaya kepada sebarang aktiviti bot-bot kecil kerana ombak masih boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Baiklah, itu sahaja informasi yang boleh saya kongsikan untuk malam ini. Sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian, saya Mikael Cardona. Assalamualaikum. Budaya dan adat resam harus dihormati dan diharmonikan agar tidak ditelan zaman. Menurut Timbalan Pengerusi Pertubuhan Adat Kebudayaan Nusantara PAKN, Datuk Salina Jonet, budaya dan adat resam yang diwarisi sejak sekian lama harus disemai ke semua lapisan masyarakat dan kaum di negara ini. Menurut Datuk Salina, budaya dan adat resam harus diterap khasnya kepada generasi muda. PAKN baru-baru ini telah mengadakan aktiviti demonstrasi perkahwinan beradat bangsa Kiput Maren di Gua Longhouse, Cele Sungai Rakut, Kampung Bekam, Miri, Sarawak. Aktiviti sebegini dijangka mampu memberi pengajaran kepada generasi muda untuk lebih menghargai budaya dan adat resam masing-masing. Tambah Datuk Salina, PAKN sentiasa komited untuk memelihara budaya serta adat resam semua bangsa. Selain ia menjadi platform kepada keharmonian kaum di negara ini. Isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali menghadiri majlis minum petang sempena mesyuarat Agong Puspanita kali ke-37 di Putrajaya. Ketibaan Tun Dr. Siti Hasmah disambut ahli jawatankuasa Puspanita. Beliau turut menyampaikan ucapan serta berkongsi memori detik-detik awal penubuhan Puspanita serta membincangkan hala tuju persatuan berkenaan. Pada majlis tersebut, geran pendahuluan sebanyak RM2,000 disampaikan kepada wakil-wakil cawangan Puspanita seluruh negara bagi menjalankan program masing-masing. Tun Dr. Siti Hasmah merupakan pengasas dan penawung pertama Puspanita yang ditubuhkan pada 1983. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena sambutan ulang tahun RTM yang ke-73. Saya mendoakan semoga RTM terus menjadi stesen penyiaran yang dihormati dan disegani oleh sekalian rakyat. Bukan mudah untuk RTM mengekalkan reputasi dan pencapaian terbaik sejak mula ditubuhkan. Namun sehingga kini, segala usaha dan komitmen yang ditunjukkan setiap warga kerjanya telah membuahkan hasil dan menempatkan RTM sebagai penyiar terunggul di negara ini. Sebagai antara bekas kaki tangan RTM yang pernah
selama 20 tahun, RTM dan seluruh warga kerjanya di Angkasa Puri telah saya anggap sebagai keluarga kerana sepanjang tempoh saya berkhidmat, ianya dipenuhi dengan pelbagai pengalaman dan kenangan yang tidak akan saya lupakan. Selepas ini, saya ingin melihat RTM terus komited dan relevan berpaksikan prinsip-prinsip dan etika-etika penyiaran selaras dengan peredaran zaman dan sentiasa menyalurkan berita-berita serta informasi yang tepat dan saksama kepada para penonton juga pendengar. Saya turut ini mendoakan agar seluruh warga kerja RTM sentiasa dikurniakan dengan kesihatan yang baik supaya dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi. Tahniah sekali lagi RTM untuk 73 tahun yang cemerlang. Setiausaha politik kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani direman 4 hari di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Penahanan itu berhubung kes menerima suapan seutas jam tangan berjenama bernilai RM28,000 pada tahun lalu. Perintah reman sehingga 5 April dikeluarkan oleh Magistrat Ahmad Ashraf Muhammad Kamal. Setiausaha politik berusia 47 tahun itu ditahan pukul 5 petang semalam ketika hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub bakal mengambil tindakan terhadap setiausaha politiknya yang ditahan berkaitan kes menerima seutas jam tangan mewah itu. Saya dah sebut dalam kenyataan awal. Saya serahkan kepada Ruh Allah, kalau dia bersalah, dia akan terima akibat dia. Saya akan terima akibat itu, dan biarlah undang-undang yang akan mengambil tempat dulu. Sebab itu, barulah saya akan mengambil beberapa tindakan dan sewajarnya. Ditanya sama ada kes itu akan memberi kesan kepada PRK Dun Rantau, Datuk Salahuddin berkata rakyat lebih bijak membuat penilaian. Sementara itu, kes pecah amanah dan rasuah melibatkan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan. Tarikh pengurusan kes di Mahkamah Tinggi akan ditetapkan kemudian dan kes itu akan disebut di Mahkamah Session pada 4 April. Tan Sri Isa hadir di Mahkamah dan diwakili Peguam Datuk K. Kumarendran. 14 Disember lalu, Tan Sri Isa mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan pecah amanah dan 9 pertuduhan rasuah berjumlah lebih RM3 juta bagi meluluskan pembelian sebuah hotel di Kuching, Sarawak oleh Felda Investment Corporation FIC Sdn Bhd. Pertuduhan mengikut Seksyen 16-A-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan boleh dihukum bawah Seksyen 24-1 Akta Sama. Dua individu ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul atas kesalahan memiliki dan mengedar dadah di kawasan Kepong, Sentul, Kuala Lumpur. Tangkapan pertama terhadap seorang wanita warga Indonesia pada 12.30 tengah hari 28 Mac lalu berjaya menemukan 500 biji pil ekstasi bernilai hampir RM8,000. Ketua Polis Daerah ACPS Shanmugamurti Shinia berkata susulan penangkapan itu, seorang wanita berumur lingkungan 50-an turut ditahan di kawasan Manjalara, Kepong. Hasil serbuan ke rumah suspek, polis menemukan dadah pelbagai jenis. Semuanya bernilai hampir RM135,000. Suspek kedua ditahan di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah selama 6 hari sehingga esok. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 jika sabit kesalahan, hukuman gantung sampai mati. Baik, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
Malaysia bakal memiliki hak pemindahan kapal ke kapal STS terbesar di dunia yang akan dibina di Pelabuhan Johor. Pembinaan STS itu kerjasama antara syarikat tempatan milik Bumiputra KA Petra Sdn Bhd sebanyak 70% dengan syarikat perkapalan terbesar dunia berpangkalan di Hong Kong, Hutchinson Port Holdings Limited 30%. Majlis menandatangani perjanjian disaksikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Menteri Pengangkutan Anthony Locke dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Perdana Menteri menyifatkan projek ini bakal memberi banyak kesan positif kepada Malaysia. Satu projek yang akan menguntungkan Malaysia. Saya tak fikir ada orang yang nak rugikan Malaysia dengan memihak kepada orang lain. Pembinaan projek STS ini akan dilaksanakan secara berperingkat dengan jangkaan pelaksanaan awal dalam tempoh 12 bulan. Projek dianggarkan menelan belanja antara RM612.60 juta. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT kini dalam peringkat perbincangan dengan pelabur asing dari China, Korea dan negara Timur Tengah bagi membiayai skim sewa beli di bawah dasar perumahan mampu milik negara. Perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan hujung tahun ini. Menteri berkenaan Zuraida Kamarudin dijadual menyertai lawatan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Beijing, China bulan ini bagi menghadiri Forum Inisiatif Jalur dan Laluan. To own SIM, I would have to have a 5 years, at least 3 to 5 years lease period. So this is where the gap. I couldn't find the financer for this scheme. So probably I'm talking to foreign investors to see whether they want to come into the scheme and come and assist us as a financer. So there are some of these agencies from other countries which is quite interested to assist us in this. So. Terdahulu, Zuraida merasmikan persidangan membina dan membiaya rumah mampu milik di Asia di ibu negara. Pada majlis ini, satu memorandum persefahaman ditandatangani antara Cagamas Berhad dengan Korea Housing Finance Corporation bertujuan meneroka mekanisme pembiayaan perumahan dan mempromosikan pemilikan rumah di negara masing-masing. Seratus orang asnaf akan dibangunkan sebagai usahawan baru tahun ini. Itu sasaran program Tunas Usahawan Baitul Mal yang diperkenalkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Ia melibatkan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan melalui SME berpandukan model program Tunas Usahawan Belia Bumiputra TUB. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa berkata kerjasama ini mampu mengurangkan kadar kemiskinan selain melahirkan usahawan Bumiputera yang berjaya dalam pelbagai bidang termasuk pertanian, teknologi maklumat, pengurusan acara majlis dan sebagainya. Kemiskinan ini lalu menyumbang kepada memangkinkan kepada pembangunan negara. Itulah hasrat program kami hari ini dan saya doakan dengan termeterainya MOU ini dengan Kementerian Pembangunan Usahawan melalui SME Corp kita akan jayakannya bersama insyaAllah. Beliau menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman antara kedua pihak di ibu negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyuarakan kebimbangan terhadap situasi yang semakin tegang di Gaza. Menerusi kenyataan media hari ini, Tun Dr. Mahathir mengutuk sekeras-kerasnya serangan ganas Israel dengan menggunakan ratusan peluru berpandu terhadap rakyat Palestin. Rejim Zionis turut menempatkan aset ketenteraan di kawasan sempadan. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa secara terang-terangan. Tun Dr. Mahathir meminta semua pihak memainkan peranan untuk meredakan ketegangan di Gaza dan mengembalikan keamanan di wilayah itu.
Perdana Menteri turut menggesa Israel agar menghormati undang-undang kemanusiaan antarabangsa termasuk pelindungan orang awam. Pada masa sama, Israel perlu menghormati sepenuhnya gencatan senjata. Tun Dr. Mahathir menegaskan tindakan tidak bertanggungjawab dan tidak berperi kemanusiaan itu telah mengakibatkan banyak nyawa terkorban. Sekiranya berdiam diri, komuniti antarabangsa seolah-olah masih bersetuju dengan penggunaan kuasa tidak seimbang oleh rejim Zionis. Kebakaran hutan di kawasan pergunungan dekat wilayah Sichuan, Barat Daya China sudah meragut nyawa 30 anggota bomba. Pihak berkuasa terputus komunikasi dengan kesemua anggota tersebut pada Ahad susulan arah angin yang bertukar tiba-tiba mencetuskan bola api besar. Hampir 700 anggota bomba dikerah memadam kebakaran di kawasan berketinggian 4,000 meter yang bermula Sabtu lalu. Sekurang-kurangnya 6 cedera dalam insiden rempuhan pada upacara pengebumian penyanyi rap Nipsey Hussle di Los Angeles, Amerika Syarikat. Punca kejadian masih disiasat. Ratusan peminat penyanyi yang pernah dicalon bagi anugerah Grammy hadir memberikan penghormatan terakhir. Hussle ditembak mati anggota kumpulan Samsung pada Ahad. Berjuta-juta penduduk di Venezuela terputus bekalan air bersih ketika mereka masih bergelut dengan catuan bekalan elektrik yang dilaksanakan kerajaan, antara yang terjejas teruk kota raya Caracas. Mereka menyalahkan Presiden Nicolas Maduro dan musuh politiknya Juan Guaido atas kemelut politik yang melumpuhkan negara Amerika Selatan itu. Ini pula di Britain, anggota kabinet tiba di 10 Downing Street bagi mengadakan mesyuarat dengan Perdana Menteri Theresa May. Ia diadakan selepas penggubal undang-undang di Parlimen sekali lagi gagal bersatu suara dalam sebarang alternatif kepada perjanjian Brexit yang ditandatangani Mei tahun lalu. Baik, seterusnya kita akan ke perbangan sukan bersama Ipah. Iya, terima kasih. Kedah diharap jangan pandang rendah keupayaan Selangor United. Liga Perdana Inggeris, The Gunners lonjak ke tangga ketiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pusingan pertama badminton terbuka Malaysia sedang berlangsung di Azziata Arena Bukit Jalil. Dan untuk perkembangan terkini, kita ikuti laporan wartawan Muhammad Alif Ashraf Kamanur di sana. Silakan. Dengan rubber set 2-1. Manakala bagi persorangan negara, Liu Darren terpaksa akur apabila tewas straight set 2-0 ke atas pemain persorangan juga daripada negara Thailand. Kekalahan turut dirasai buat persorangan wanita negara Sonichia apabila tewas 2-0 di atas persorangan dari Jepun. 5 lagi wakil negara akan turut beraksi pada malam ini, jadi kita harapkan mereka mampu mempamerkan aksi terbaik untuk mereka layak ke peringkat seterusnya. Jadi itu saja maklumat buat masa ini. Saya Muhammad Alif Ashraf Kamanor di Azziata Arena Bukit Jalil. Kita kembali ke rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Menjelang perlawanan pusingan kedua bola sepak Shopee Piala FA antara Kedah bertemu Selangor United di Stadium Darul Aman malam esok, Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Asmirul Anwar Aris menasihatkan kepada kesebelasan Kedah tidak memandang rendah keupayaan pasukan lawan biarpun mempunyai kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri. Sebaliknya, pemain Lang Merah diingatkan supaya mempamerkan aksi cemerlang dan tidak melakukan kesilapan yang boleh mengundang padah kepada pasukan itu. Selain itu, Asmirul yang pada masa sama menggesa penyokong turut hadir memenuhkan Stadium Darul Aman. Dan bagi para penyokong, dan saya meminta para penyokong di Hijau Kuning ini datang ramai-ramai memenuhkan stadium. Sebagaimana lawan JDT sebelum ini, penuhkan stadium, berikan sorakan untuk sorakan yang orang kata padu kepada pasukan Hijau Kuning ini. Dan saya juga meminta supaya para pemain
bola sepak di negeri Kedah ini beraksi dengan baik, beraksi dengan profesional, dan saya baru-baru ini ada dinner selepas JDT itu dengan mereka, dan saya telah memberitahu beberapa perkara kepada pemain dan juga coaching dan juga perusahaan. Jadi insyaAllah mereka mengambil maklum dan insyaAllah kita akan dapat kemenangan pada besok malam, insyaAllah. Kedah mendapat suntikan semangat apabila pemain pertahanan import Renan Alves kembali beraksi bersama pasukan selepas tamat penggantungan dua perlawanan. Alves digantung dua perlawanan oleh jawatankuasa tata tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas menerima kad merah pada perlawanan menentang PKNSFC sebelum ini. Sementara itu, tiket perlawanan pusingan kedua Shopee Piala FA antara Kedah bertemu Selangor United di Stadium Darul Aman malam esok akan dijadual bermula pukul 10 pagi esok. Tiket akan dijual di kaunter A, B, E dan F Stadium Darul Aman sehingga pukul 9.30 malam. Penyokong hanya dibenarkan membeli 3 keping tiket sahaja setiap seorang, manakala bagi pemegang kad keahlian KFA dibenarkan membeli 5 keping tiket seorang. Mengambil simpulan bahasa atau pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia PSSGM Cawangan Kuala Lumpur Putrajaya mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan pertandingan silat 5 penjuru dengan matlamat utama mendedahkan para pesilat daripada pelbagai peringkat umur dengan suasana sebenar pertandingan selain mencungkil bakat baharu. Pertandingan silat 5 penjuru yang berlangsung di Pusat Sukan Universiti Maya UM disertai beberapa pasukan dari Pusat Pengajian Tinggi IPTA antaranya Uni KL, UTM Melaka, UKM Bangi, UPM Serdang serta Politeknik Shah Alam. Turut mengambil bahagian murid-murid sekolah rendah dari 6 kawasan Parlimen Kuala Lumpur dan Putrajaya. Untuk kita lahirkan juara-juara di peringkat kanak-kanak itu dini, di peringkat remaja dan di peringkat IPT, seterusnya kita akan salurkan kepada pihak Pusaka Malaysia. Rizal menjelaskan walaupun pemenang tidak menerima sebarang pingat dan juara keseluruhan, pemenang diberi sijil penghargaan, tetapi semua peserta berpuas hati dengan menyertai kejohanan sehari itu dan beliau berusaha akan menganjurkan beberapa lagi pertandingan seumpama itu pada masa yang akan datang. Perasmian penutup pertandingan silat 5 penjuru dilakukan ahli penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Tuan Engineer Ahmad Tambi Kadir. Persatuan Lawan Tenis Malaysia LTAM menyasarkan skuad wanita negara menyamatkan saingan kedudukan keempat terbaik pada kejohanan tenis junior bawah 14 tahun kelayakan akhir Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF bagi Zon Asia Oceania. Ia sekaligus merealisasikan impian layak secara merit beraksi peringkat kumpulan kejohanan yang dijangka berlangsung di Republik Czech Ogos nanti. Jelas jurulatih kebangsaan Mulyadi Jamal meskipun sasaran tersebut dilihat sukar, apatah lagi dengan kehadiran jago antaranya Australia, Jepun, China dan Hong Kong. Namun itu bukanlah halangan buat barisan pemain negara yang terdiri daripada Anja Samia Nayar, Iman Syuhada dan Lim Zhang Nin menyajikan aksi terbaik. Saya rasa dalam 50-50 pasal kita ada satu anchor player iaitu Anja Nayar. Okey, baru-baru ini dia bermain di ITF Junior di Singapura dia kalah di final grade 5 kan, dan kita ada Lim Zaning dan Iman Chowdah akan membantulah, harap diorang boleh memberikan satu saingan yang baik dan layak ke world group. Mulyadi juga mahu pemain-pemain negara tidak gentar bertemu lawan yang lebih handal. Malaysia diberikan penghormatan menjadi tuan rumah pusingan kelayakan akhir bawah 14 tahun, Zon Asia Oceania yang berlangsung di Pusat Tenis Kebangsaan Jalan Duta Kuala Lumpur. Saingan lelaki berlangsung 1 hingga 6 April, manakala wanita 8 hingga 13 April. Empat pasukan terbaik setiap kategori pusingan layak beraksi di Republik Czech. Sebanyak 60 negara mengesahkan penyertaan. Sempena penganjuran perlumbaan edisi ke-24 Le Tour di Langkawi 2019, pihak penganjur mengumumkan beberapa siri penutupan jalan dan lencongan sepanjang 8 hari perlumbaan berlangsung dari 6 hingga 13 April depan.
Penganjur LTDL 2019 Human Voyage mengumumkan penutupan jalan dan lencongan yang akan dilaksanakan bahagian trafik polis diraja Malaysia untuk semua jenis kenderaan adalah bagi mengawal pergerakan perlumbaan LTDL 2019 bermula daripada 6 sehingga 13 April 2019 di 13 lokasi yang berbeza. Orang ramai serta peminat sukan berbasikal yang bercadang untuk menyaksikan aksi perlumbaan LTDL atau menyertai aktiviti sampingan adalah dinasihatkan untuk membuat perancangan awal dan menggunakan laluan alternatif atau pengangkutan awam. Selain mematuhi arahan polis trafik dan tanda-tanda lalu lintas untuk keselamatan serta aliran lalu lintas yang lancar. Butiran penutupan jalan yang akan dilaksanakan akan diwar-warkan setiap hari mengikut peringkat untuk membantu peminat dan penduduk setempat di kawasan yang terlibat. Peminat juga boleh mendapatkan maklumat penuh di laman sesawang LTDL 2019 di www.ltdlangkawi.my atau media sosial di Facebook, Twitter dan Instagram LTD Langkawi. Selepas dua edisi tidak disenaraikan dalam saingan, kali ini di edisi ke-24 Laluan Pulau Pinang peringkat ke-6 kembali dan dijadual bermula pada 11 April dari Bagan Butterworth ke Alostar sejauh 130.8 km. Keistimewaan Letua tahun ini, kita bersyukur sebab Genting Highlands telah kembali untuk menyertai tour ini. Dan seperti mana yang kita semua tahu, Genting Highland ini adalah satu bukit kan, yang amat mencabar. Dia telah menjadi satu world icon. Antara laluan utama pelumba basikal ialah jalan lama dari Butterworth ke Alostar yang akan merentasi Kepala Batas, Sungai Petani dan Pendang dan berakhir di Masjid Zahir di Bandaraya Alostar sejauh 130.8 km dijangka disambut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir. Perlumbaan dijadual bermula pada pukul 9.30 pagi di Pekarangan Dewan Datuk Haji Ahmad Badawi di Butterworth pada 11 April depan yang akan dilepaskan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo. Letu di Langkawi 2019 edisi ke-24 dijadual berlangsung bermula 6 April hingga 13 April depan melibatkan jarak keseluruhan sebanyak 1,239.6 km. Pasukan Arsenal mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya mendaki ke tangga ketiga Liga Perdana Inggeris selepas kemenangan 2-0 mengatasi Newcastle awal pagi tadi. Ini adalah kali pertama The Gunners berkedudukan ketiga sejak April 2017, menunjukkan peningkatan sejak bekas pengendali Paris Saint-Germain Unai Emery menggantikan Arsene Wenger pada penghujung musim lalu. Jaringan Aaron Ramsey pada babak pertama diikuti Alexandre Lacazette pada penghujung permainan di Stadium Emirates berjaya meletakkan skuad Emery dua mata di atas pasukan tangga keempat Tottenham Hotspur sekaligus memperkukuhkan peluang layak ke Liga Juara-Juara menerusi kedudukan empat tempat teratas ketika persaingan berbaki 7 perlawanan. Gol kelima Ramsey musim ini adalah yang kedua buat pemain tengah Wales itu sejak menandatangani kontrak bakal menyertai Juventus pada penamat musim ini. Musim lalu ketika di bawah kendalian Arsene Wenger, Arsenal menamatkan saingan di tangga ke-6 dengan 63 mata. Namun Emery sudah menyamai catatan itu ketika berbaki 7 perlawanan. Newcastle masih selamat di luar zon penyingkiran meskipun mencatat kekalahan ke-12 dan 13 pertemuan dengan Arsenal. Jurulatih Barcelona Ernesto Valverde belum pasti sama ada akan menurunkan Lionel Messi ataupun merehatkan Messi dalam pertemuan perlawanan ke-30 La Liga bertemu Villarreal esok. Bagaimanapun, pertemuan ini tetap dianggap penting buat The Catalan dalam mencari rentak terbaik sebelum bertemu Manchester United 8 hari kemudian di suku akhir Liga Juara-Juara. Jurulatih Ernesto Valverde menyedari tugas berat menanti pemainnya kerana selain pertemuan Villarreal pada 3 April, The Catalan juga perlu menghadapi percaturan Diego Simeone pada 7 April. Dan selepas itu, pada 11 April dijadual bertemu Manchester United dalam saingan penting suku akhir Liga Juara-Juara. Valverde membayangkan kemungkinan ini merupakan masa sesuai untuk merehatkan pemain utamanya Messi sebelum beraksi dalam dua perlawanan penting. Bagaimanapun, Valverde mengatakan
mengakui pertemuan dengan Villarreal sama penting dan perlu mencatat tiga mata untuk mengukuhkan kedudukan di Persada. Dalam masa yang sama, Valverde tidak merasakan kabar angin yang kembali bertiup, mengatakan Antoine Griezmann akan menyertai The Catalan adalah benar. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Saya serahkan kembali kepada Faris dan juga Fahatul untuk meneruskan sulapan. Silakan. Okey, hidup serumah dengan buaya. Tapi saya tak pasti buaya betul ataupun buaya darat. Apa-apa pun dua-dua tu seram. Macam-macam hidup serumah dengan lipas pun seram juga. Tapi ni buaya lebih seram. Dan kalau nak tahu kisah lanjut, kita saksikan dalam segmen hashtag malam ini. Di Thailand, kanatip Nasib mengejutkan orang ramai dengan memelihara seekor buaya dan membiarkan haiwan itu tinggal bersama di dalam rumah. Tindakan tidak masuk akal kanatip mengundang rasa tidak selamat kepada tetamu yang ingin datang ke rumahnya. Buaya yang diberi nama Tong ini dibiarkan bebas bergerak di dalam rumah sejak 20 tahun lalu. Seorang remaja di New York menjadikan permainan Fortnite sebagai kerjaya. Ia selepas dia meraih $200,000 Amerika atau bersamaan RM815,000 dengan menewaskan lawannya dalam permainan video Fortnite. Griffin Spikowski, 14 tahun, mula terkenal selepas video dia menewaskan pemain Fortnite terkenal di YouTube pada Jun. Video berkenaan ditonton hampir 7.5 juta orang. Baru sahaja 2 minggu dibuka, namun ruang pameran perabot IKEA Batu Kawan seperti di badai ribut. Menerusi perkongsian di Facebook, Kelvin Sun, dia menggambarkan IKEA cawangan keempat itu dengan caption "Rape Scene di IKEA". Agak keterlaluan, namun itulah hakikatnya kerana perbuatan sebahagian pengunjung yang tiada kesedaran sivik. Ucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-73 kepada RTM. Selamat hari jadi kepada RTM yang ke-73. Semoga terus sukses. Selamat hari ulang tahun ke-73 RTM. Terima kasih RTM. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kelahiran RTM ke-73. Semoga RTM akan terus maju. Selamat ulang tahun. Selamat hari jadi ke-73 kepada RTM. RTM terus gah, tanpa RTM, siapalah saya, jalan kebebasan. Selamat ulang tahun kepada RTM ke-73 tahun. Selamat hari RTM ke-73. Selamat ulang tahun kepada RTM yang ke-73 tahun. Depan kertas kerja yang kita bincangkan hari itu, segala idea dan konsep semua dalam kertas kerja. Tengok. Bagus. Ini pun cantik juga ni. Kali ini punya idea menarik. Mana? Mana yang kau kata menarik sangat tu, Fan? Ini kau kata menarik, Fan. Come on, ni idea kau kan? Akak tak pegang tengok jauh macam ni pun dah tahu. Nampak dah idea ni, Mal. Akak tengok macam old school sangat. 10 tahun dulu orang dah pakai, Mal, idea tu. Kau ni cakap tu pandai. Cuba kau buat tengok. Apa pula? Betul lah kau cakap. Tak masuk aku hargai lah sikit kerja kawan kita ni. Ini bukan yang membina, menjatuhkan kawan lagi. Beringatlah, anda bebas untuk memberikan pandangan. Namun pastikan ia adalah pandangan yang membina. Fikir dahulu sebelum anda lakukannya. Mesej ini dibawa khas oleh Berita RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada RTM dalam menyambut ulang tahun yang ke-73 dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai penyiar awam. Saya yakin dan menyokong inisiatif RTM
untuk sentiasa relevan kepada masyarakat. Teruskan usaha anda berkhidmat kepada negara. Salam hormat daripada saya. Baik, sekian Nasional 8 edisi 2 April 2019. Ya, layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk mendapatkan pelbagai info menarik. Assalamualaikum. Salam hormat, jumpa lagi.